Halo, jumpa lagi bersama saya Temuda Lama Channel. Hari ini saya nak masak lehe ayam. Ah, lehe ayam. Bahan yang saya pakai bawang putih, halia dengan bawang merah, ajinomoto dengan garam, dengan rendang. Ha, rendang tanpa bermasak. Jom panaskan kuali. Lepas tu kita masukkan minyak. Kita tunggu minyak ini panas dulu. Minyak kita sudah panas. Kita masukkan bahan yang kita pakai, yang telah kita buat tadi. Oh. Lepas itu kita tunggu. Tunggu bawang dengan halia ini sampai kuning. Biar aromanya naik. Ah. Bawang kita sudah menjadi kuning, kita masukkan ayam. Kita gaul deh. Kita gaul, jangan malu. Masak ini biar hati senang. Lalu kita masukkan air sedikit. Lalu kita masukkan rendang kita nih. Oke, kita masukkan apa nama nih? Garam. Kita masukkan garam. Dan masukkan ajinomoto. Kita gaul. Jangan malu-malu. Oke, kita tutup. Tunggu dia masak. Oke, kita buka dulu guys. Kita mau tengok. Kita gaul. Sedapnya bau. Kita tutup dulu. Oke, kita buka dulu. Wah, nampaknya rendang kita nih hampir nak masak nih. Lehe ayam. Oke, lehe ayam kita pun sudah masak. Kita matikan api dulu.
sudah pun masak. Saya nak tuang rehe ayam ni kat mangkok ni. Okay. Kita tuang dulu. Ini dah dia leher ayam masak kentang. Sedap. Tengok guys. Masih berasap. Bau sedap. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ke Temurak Lamak channel. Kita jumpa lagi episod akan datang. Bye bye.